Assalamualaikum sobat saudara. Selamat datang di channel ini. Semoga semua selalu sehat. Kembali kita bertemu dalam rangka untuk ngobrol seperti biasa tentang mobil-mobil bekas. Dan kali ini ada dua unit Isuzu Panther. Yang pertama adalah Isuzu Panther tipe LM, lansiran tahun 2005. Warnanya silver, platnya AE Ponorogo. Ya, mobil yang ganteng dan murah ini, karena ini dibanderol 85 juta dan tentu saja masih nego seperti biasa. Platnya sudah lokal, sekali lagi AE Ponorogo, full aksesoris. Lihat, bannya tebal semua, peleknya sudah racing. Seperti biasa kalau LM peleknya kaleng. Ya, kemudian kita bisa melihat warna silvernya memang menawan. Dan ini adalah interiornya. Sedikit kotor, tinggal bawa ketucian, 30.000 sudah beres. Joknya backlit bersih dan kita lihat plafonnya juga bersih. Tapi ada satu kekurangan, belum power window, tapi window power. Ketika menggunakan membuka kaca jendela, Anda harus menggunakan kekuatan tangan Anda. Ya, dan satu lagi, AC-nya belum double blower, jadi masih depan saja. Akan tetapi hembusan angin dingin, kesejukan dari AC Panther LM 2005 ini sangatlah sejuk. Dan lihat, sudah full aksesoris. Kalau Anda penggemar radio komunikasi, tinggal pasang radio, antena dan kabelnya sudah ada. Ya, sekali lagi ini adalah Isuzu Panther LM 2005. Masih sangat muda. Bahan bakarnya irit dan bisa meminum solar biasa. Tidak perlu solar yang mewah. 85 juta, harga dibuka nego. Prabu Motor Babatan Ponorogo. Sedangkan yang ini adalah lansiran tahun 2000. Ya, ini tahun 2000. Warnanya sama, silver. Akan tetapi bedanya ini platnya K. K itu Jawa Tengah. Ya, mobil ini dibuka dengan 75 juta. Warnanya sama, silver. Dan masih gembreng, kaleng semuanya. Coba lihat, tampan sekali mobil ini. Ya, Isuzu Panther tahun 2000. Ini dibuka dengan 75 juta. Bisa datang langsung di Prabu Motor atau bisa nego via telepon atau tanya-tanya via WA. Ya, mobil-mobil dengan konsumsi bahan bakar solar yang irit ini semua tersedia untuk Anda pinang, bisa Anda bawa pulang. Lihat, jok backlitnya sudah bagus. Ya, dua warna. Dan lihat, interiornya relatif lebih bersih dibanding mobil-mobil sejenis pada tahun yang sama. Mobil ini kelebihannya muat banyak. Ya, maklum saja karena jok yang belakang saling berhadapan. Ini bisa muat 9-10 orang, seperti yang sering biasa saya gunakan. Maaf, saya terbiasa mempekerjakan mobil dengan keras. Itu lihat, interiornya sekali lagi bersih semua. Audionya seperti itu, belum TV. Akan tetapi karena memang bawaannya seperti ini. Sekali lagi interiornya bersih, rapi. Dan lihat, ban-bannya pun masih tebal semua, 80%. Jadi masih tahan untuk 1 tahun ke depan. Tak perlu Anda siapkan dana cadangan untuk mempermanis mobil ini, terutama di sektor ban-ban. Naikannya enak karena suspensi Isuzu Panther ini terkenal empuk dan nyaman ketika dikendarai di jalan yang rusak sekalipun. Oke, ini review kita hari ini. Semoga bermanfaat, semoga jadi pertimbangan Anda. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa sholat 5 waktu. Salam.